Pengakuan Rizky Billar yang telah menikahi Lesti Kejora secara siri pada awal tahun 2021 langsung menuai kontra dari masyarakat. Rizky Billar dan Lesti Kejora dituding melakukan pembohongan publik karena baru mengungkapkan fakta soal pernikahan siri usai keduanya menggelar akad nikah lagi dan resepsi mewah lainnya. Hujatan semakin kencang didapatkan Lesti Kejora dan Rizky Billar, apalagi setelah Lesti kedapatan sudah hamil. Tak sedikit yang mengira Lesti hamil di luar nikah. Tentunya hal itu langsung dibantah oleh Billar. Billar mengungkapkan jika dirinya berhubungan suami istri usai menjalani pernikahan sirinya. Meski dihujat, Rizky Billar dan Lesti Kejora tetap mendapat dukungan dari banyak pihak, salah satunya dari Fitri Karlina. Fitri Karlina yang selama ini dekat dengan Lesti merasa sudah memiliki feeling jika keduanya sudah menikah siri. Dari sudut pandang aku, justru ya kalau memang sudah hamil karena sudah nikah siri duluan. Ku sendiri yang melihatnya ada rasa syukur juga, ujar Fitri, dikutip dari YouTube HITZINFOTAINMENT pada Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021. Sebenarnya aku sudah feeling, dari pertengahan tahun mereka sudah dekat banget. Ibaratnya kerja bareng dari pagi sampai malam, kok keluarganya ngebolehin, dari sini aku sudah feeling, katanya menambahkan. Fitri Karlina menyebut jika keluarga Lesti dan Billar tak mungkin membiarkan pasangan artis itu melanggar norma agama. Meski Fitri Karlina sering mendengar selentingan terkait pasangan Lesti dan Billar, ia mengaku tak ingin usil pada kehidupan orang lain. Karena gak mungkin bagi ayah Kejora, Mama Redi, Abah dan uminya Bang Billar ngelepas putra-putrinya gitu aja tanpa ikatan yang halal. Jadi aku bersyukur, keluarga Leslar ini benar-benar menjaga agama, kata Fitri. Ku orangnya gak usil, gak mau sok-sok tanya ke dia, walaupun di lingkunganku ada selentingan-selentingan seperti itu, tapi aku sangat menghargai privasi, ucapnya.